Hairuman Harahap diperiksa sekitar 4 jam di Gedung Merah Putih KPK di Jalan Kuningan, Jakarta. Penyidik KPK mempertanyakan dugaan keterlibatan Anang Sugiana Sudiharjo membagikan uang ke sejumlah anggota DPR. Hairuman pun kembali membantah jika dirinya menerima aliran dana korupsi pengadaan KTP elektronik sebesar $584.000 dan 26 miliar rupiah. Enggak ada. Tadi dikonfirmasi soal itu, Pak. Soal apa? Soal yang tadi Bapak. Bukan saya. Dia yang malah bilang, Pak Anang katanya bagi-bagi uang. Bukan saya. Saya tidak ada menerima itu. Kan gitu. Supaya lurus dulu. Bahwa ibu dia itu memaksa Bapak untuk mempercepat dikeluarkannya. Oh, enggak. Itu, tapi Bapak tidak ada kegagalan dengan tidak ada, tidak ada meminta percepatan. Itu anggaran dikeluarkan sesuai dengan waktu APBN-nya.